Ya, ini kita sudah masuk di kawasan dan yang Ondal Guanguanji ya namanya ya. Ondal Guanguanji di sini adalah istana di mana pernah dijadikan syuting drama Korea. Warang sama Six Fire Dragons yang dibintangi oleh Park Seo Joon sama yang satunya itu Yoo Ah Hin. 넌 모르지? 네가 나한테 얼마나 소중하고 절실한지. 너 때문에 겁나. Tony, 하겠다. 이제. Nah, seperti ini dia istananya, tara. Meet and greet with Korean artists. Movie theater. Meet and greet YouTuber. Review makanan. Event Islam di Korea. Pengajian di Korea. Wisata Korea. Muhammad Nurholis Channel. Ya guys, hari ini kita mau ke Danyang Natural Center di Korean Water. Nah, lihat kita semuanya dapat ini kok semuanya sama ya. Jadi sweater. Nah, ini punya dingin banget nih, padahal ini masih belum masuk musim. Udah dipersilakan dulu ya. Setelah 10 menit. Dan seperti biasanya ciri khas di Korea ini adalah setiap tempat ada peristirahatannya. Buat peristirahatan bis, buat perahu jangsil sebentar. Kita sudah masuk kawasan Danyang. Halo. Halo. Halo, jangan sewa. Live di YouTube, Pak? Enggak, ini rekam, record. Ya, dan setelah kita melewati 4 lantai ya, 4 lantai dari bawah tadi, muter-muter. Nah, ini adalah pemandangan yang tiba, pemandangan yang kita cari. Ini Melisa, yuk! Ini tempatnya. Ini udah siang, jadi waktunya makan. Kita berada di Bokchon Garden. Nah, ini dia tempat makannya, udah disiapin. Ini. Yeah. Ini namanya nasi campur, guys. Oh, ini bibimbap ya? Ya, ini kita sudah masuk di kawasan Danyang untuk Ondal Guanguanji ya namanya ya. Ondal Guanguanji di sini adalah istana di mana pernah dijadikan syuting drama Korea. Drama kolosal ya. Dan yang paling terkenal yang pernah aku lihat di sini adalah dijadikan syuting untuk drama bertitel Warang sama Six Fire Dragons yang dibintangi oleh siapa itu namanya? Park Seo Joon sama yang satunya itu Yoo Ah Hin. Nah, seperti ini dia istananya, tara.
ya ini tiket masuknya terbilang murah guys, dari 3.500 sampai 5.000 won. Ondal Guanguanji. Yuk kita ikuti saya masuk ke istananya. Nah ini dia dalamnya. Ini biasanya kalau ada perang masuk gitu ya, itu melewati pintu gerbangnya itu. Masuk gerbangnya. Nah seperti ini. Cinca. Ya ini kita sudah masuk di kawasan Danyang untuk Ondal Guanguanji ya namanya ya. Ondal Guanguanji di sini adalah istana di mana pernah dijadikan syuting drama Korea. Drama kolosal ya. Dan yang paling terkenal yang pernah aku lihat di sini adalah dijadikan syuting untuk drama bertitel Huarang sama Six Flying Dragons yang dibintangi oleh siapa itu namanya? Park Seo Joon sama yang satunya itu Yoo Ah In. Nah, seperti ini dia istananya, tara. Ya ini tiket masuknya terbilang murah guys, dari 3.500 sampai 5.000 won. Ondal Guanguanji. Yuk kita ikuti saya masuk ke istananya ya. Nah ini dia dalamnya. Ini biasanya kalau ada perang masuk gitu ya, itu melewati pintu gerbangnya itu. Masuk gerbangnya. Nah seperti ini. Cinca. Seperti ini guys. Ini kotor banget ya. Nah ini biasanya jadi suruh jadikan tempat belajar guys. Kalau mau belajar tulis di dalam drama itu kan biasanya ada belajar menulis. Biasanya seperti ini. Review kerajaannya Ondel apa tadi namanya ya. Ya seperti ini ada selambu-selambunya. Ini dalamnya apa lagi tuh ya. Oke, kita masuk ke sini dulu. Wah ini tadi tempat penyekapan ya, penyekapan. Oke kita masuk dulu ke, nah ini kayaknya bisa dijadikan buat ini nih, tempat buat rajanya. Nah seperti ini guys. Apa ini namanya, sesangi jega jangi bensa. Ini bisa dibuka nggak sih? Kayaknya nggak bisa ya. Dikunci ya ini ya. Ya sayangnya dikunci guys. Wah meluas banget nih ya kerajaannya. Ya seperti ini guys. Oke, kita turun dulu. Ada apa aja di sini? Ini. Seperti inilah. Guys, kita masuk dalam gua guys ya. Di under. Ini kenapa kita pakai helm? Karena ini atas itu batu guys. Kalau kena kepala hancur kepala di dalam.
Ini adalah sebuah gua. Wah, mencekam. Wah, kayaknya kalau Joko mau video ya? Kebalik. Halo, annyeonghaseyo. Halo. Tadi saya nih Kim. Iya, aku bersama Mas Muklis. Nurholis. Bersama Enji. Bersama Mas Nurholis. Subscribe dan like YouTube aku ya. Ya, jangan lupa di-like, di-subscribe punya Muhammad Nurholis channel-nya. Pokoknya harus ya di-like and di-subscribe. Kasih tidak.